meletus bawang hijau di pintu hatiku sangat kacau. Ini bukan bawang kuning kalau aku duit ku pegang erat-erat. Aku anak Indonesia belum naik haji. Boleh jaina jai jantul Pak Jayati. Amin sudah lama tapi belum masuk api. Boleh jaina jai jantul Pak Jayati. Amin sudah lama tapi belum punya istri. Latihan deh lo. Siapa tahu, siapa tahu nasib orang. Sekarang kami ngamen besok saingan Peter Pan. Saingannya sama. Sekarang jadi sopir besok punya pabrik mobil. Sekarang jadi direktur besok jadi tukang cukur. Satu nusa wahai satu bangsa. Agama Kristen, ada agama Hindu, dan ada agama Buddha. Tetap jalin kerukunan antar umat beragama agar tidak terjadi pertumpahan darah. Contohnya kasus Ambon belum juga teratasi. Yang ini jadi misteri dan ditambah lagi dengan rencana bom Bali. Surabaya, imamnya siapa? Bapak Abdul Rahman Wahid. Baca doa siapa? Bapak Amin Rais. Pembagi kue siapa? Bapak Jirun. Yang bikin nasi tumpeng Ibu Megawati. Itu yang dinamakan hidangan elit politik yang sudah menciptakan gemari balo Cinawi. Ada juga yang sok artis. Contohnya siapa? Salah satu mahasiswa, mahasiswa Bandung pandai bermain sinetron. Sinetron percintaan Bandung lautan asmara. Satu bangsa, satu bangsa dan satu bahasa. Gantung saja. Good. Bila cowok selingkuh harap dimaklum saja. Berhati-hatilah karena siang ini banyak tuyul di belakang. Jadilah pacar anda, jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang,
segera lapor Satria Baca Hitam atau si Doraemon. Maafkan saudara, tapi tidak memaksa, karena memaksa dilarang oleh agama. Kalau tidak percaya, silakan tanya saja kepada pacar saya yang duduk di belakang saya. Berkoleksi seperti Pranawati, kerudung ungu, aduhai cantik sekali, bikin aku rindu setengah mati. Kerudung ungu bikin aku penasaran, kayak artis yang nongkrong di kuburan. Panggil pun dosen, aku bunuh diri makan salep 88. Indonesia orangnya sakti-sakti, ada Jaka Tingkir, ada Amin Karma, ada Wiro Sableng, ada Tukul Arwana, ada yang menakutkan yaitu Nenek Lampir. Sekali digoyang Israel kocar kacir, dua kali digoyang Amerika hancur lebur. Sering kali bergoyang Mak Lampir terlambat datang pulang. Gak ngerti apaan lu? Apa tuh? Duhai gadis ayu paling lemu, mengapa dulu bilang sayang padaku? Tapi mengapa ini kau berlalu setelah kau tahu ngamen profesiku? Tega niat dirimu tinggalkan aku setelah engkau dapat cowok yang baru. Soal uang aku disayang-sayang, soal cinta aku langsung kau tendang. Kasihannya lo serius apa ya? Oh oh oh, rata-rata mata duit. Zaman sekarang 100% orangnya baik kan. Aku capek. Oke, sekian dari kami. Semoga berkenan di hari akan. Lalu maka bilangkan sebuah perjalanan berpisah Anda semuanya selama sampai tujuan tanpa kurang satu apapun ya. Amin. Selamat jalan akhir kelam. Bila topik balik teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu maka kami doakan supaya Anda semuanya selamat sampai tujuan. Namun tak lupa kami juga mengharap partisipasi dari Anda ya. Mau ngulas maupun uang receh 1000-1000 gak apa-apa, yang penting memberi daripada tidak sama sekali ya. Ini ya, semuanya.